Sobat Founder, jadi sekarang kita akan mereview Ogo-Ogo bocil. Kita akan lihat Ogo-Ogo versi mininya yang dibuat bajunya sama baju Ogo-Ogo kemarin. Nih, dia suka mengoleksi Ogo-Ogo dari tahun lalu. Kita akan review sekarang Ogo-Ogonya, Ogo-Ogo mini. Dan berikut latihan diselanjutkan Ogo-Ogo mini. Oke, ikuti terus subscribe channel Tekton Art. Oke, tempatnya ya, bocil membuat Ogo-Ogo. Ini yang kedua, ini dari bocil juga belum jadi, baru 30%. Ini kerangkanya nanti akan ditambahin clay lagi ya, untuk di pembentukan kaki sama tangan. Ini kita review dulu. Selanjutnya kita review yang ketiga. Ini Ogo-Ogonya udah jadi, terus sudah dibungkus juga. Ini dia. Jadi ini dia, udah dibungkus, sudah jadi. Kita tapi nggak dikasih buka sama bocil. Kita lihat dari samping.
ada lampunya ini ya? Bisa nyala lampunya ini? Bisa. Coba dinyalain lampunya ini, bisa, ini keren ini. Tapi udah di packing ini, dikirim nanti ini. Gimana nih nyalain lampunya? Lupa caranya. Ini ya dipencet ya? Enggak mau ya? Wah, ada lampunya. Ada lampunya, ini lampunya di bawah nih. Ada STS frame-nya. Kita review agak kepentingan ya dalamnya. Enggak dibungkus di dalamnya. Enggak. Ada giginya tuh. Guys, keren bro. Berapa modalnya ini? Modalnya sampai 30.000. Wih, itu rambut, rambut apa tuh? Rambut asli tuh? Ya. Udah dibungkus semua ini. Oke, keren-keren, ini sangat keren ya, ini yang udah jadi keren-keren. Dijual nggak ya, Bang? Jual, Bang? Nggak dijual, Bang? Nggak. Merah. Ini yang udah jadi, udah dijual. Nggak dijual ini. Baru 30%. Aduh. Dan ini yang full warna hitam ini apa temanya ini? Rambut geni. Ini warnanya dari STS frame semua ini ya. Mantap. Emang keren bocil. Ya udah buat 3 kerangka gogo. Ini udah satunya, ini udah jadi. Oke, seperti jadi itu dia tadi review 3 Oko-Oko milik si Mochil. Dan kita tentu selanjutkan video ini nanti kalau sudah prosesnya udah selesai, kita akan buatkan video ini gimana dan di hasilnya kita lihat nanti. Jangan lupa subscribe channel Tetot Art. Thank you, bye-bye.